Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fanny di channel FM Toys. Ada bangun nggak Pak Abu? Ya Allah, inilah kenapa saya dari kemarin tidak konten ya. Toko rame, toko rame. Mana? Abu-abu ya Allah bawah. Duh, se iki kata po lanjut boh terus se. Lanjut. Halo. Oke, banhat abu-abu apalagi Mas? Sudah pada dua bisa. Oh, sama peleknya. Tembus bubut sekalian, spacer. Oke, okay, tembus bubut. Ya oke, okay, aku tak nembus dulu. Jadi tolak nonton STO. Se ini cut saya jualan dulu. Oke, orangnya sudah pergi ya. Orangnya sudah pergi. Kita lanjut pada hari ini. Alhamdulillah kita menuju ke apa maksudnya? Intinya kita akan meneruskan tentang bagaimana kita membuat stay depan ya. Sekedar info, ini setahu saya. Kalau saya salah tolong jangan dimarahi. Untuk depan itu yang umum itu ada tiga. Yang pertama rigid. Rigid itu ya kayak damper gitu loh. Tidak bisa bergerak, betul-betul dia diem. Itu yang pertama. Yang kedua AT. Jadi dia diem tapi dia bisa bergerak ke depan, bisa dingkluk ya. Jadi AO-nya itu ketika sudah terpasang misalnya begini, AO sudah terpasang, nah begini dia bisa bergerak ke depan gini. Cit gitu. Itu AT. Kepanjangan dari auto track, maksudnya dia mudah untuk masuk ke track ketika memang dibutuhkan track yang AT atau auto track. Itu yang kedua. Yang pertama rigid. Rigid itu seperti ini. Yang tidak bergerak sama sekali, ceket mobil itu ceket. Yang kedua yang AT, bisa dingkluk. Nah, AT sendiri itu macam-macam. Ada AT yang sampai nemen, maksudnya dia benar-benar parah sekali, ada yang cuma sedikit-sedikit. Itu terserah nanti yang bangun. Yang ketiga ada yang pivot. Pivot itu yang apa namanya ini? Tempatnya roller, stay roller itu bisa begini. Lah, datang lagi. Amazing. Banyak ya. Ini pivot yang bisa bergerak begini. Ngekok. Wah, ini paten. Oh enggak, ini kebanyakan karet. Tenang, begini ini settingan semua. Jadi intinya untuk stay depan STO itu ada tiga macam. Yang pertama rigid, yang kedua pivot, yang ketiga AT. Mas ada nggak yang tiga-tiganya? Ada. Jadi ada satu mobil, yo AT, ya pivot. Itu ada. Nah, pada hari ini saya akan share pada teman-teman sekalian bagaimana kita bisa membuat front stay atau bumper depan STO yang rigid. Kenapa? Karena kalau tak kasih tahu caranya yang pivot, yang AT, tambah ngeluh ya, tambah stres, malah nggak buat. Jadi saya akan kasih tahu teman-teman bagaimana kita buat yang rigid, dan insya Allah ini caranya tidak sulit, asalkan benar-benar teman-teman mau melakukan dengan seksama, dan hasilnya pun di track insya Allah juga mantap. Langsung saja kita buat AT-nya, buat rigidnya. Oke. Baiklah, mari kita mulai pembuatan stay depan untuk Assalamualaikum Mas Fanny di sini. Ya Allah, ada yang ganggu. Astagfirullah. Oh, ini resi ya, resi. Ini bukan sombong, tapi pamer. Kebetulan alhamdulillah banyaklah pesanan. Wes nanti aja lagi. Oke, kita langsung saja menyambung dengan pembuatan stay depan. Jadi, langkah pertama yang harus disiapkan itu adalah apa ini namanya ya? Stay depan atau belakang, terserah Anda mau menggunakannya di mana, yang tebalnya, astagfirullah, yang tebalnya 3 mm. Nah, ini kalau di nomor item Tamiya itu kalau nggak salah, seingat saya adalah nomor item 95257. Ya, ini kalau nggak salah. Ini adalah nomor item untuk ini. Anda jangan beli yang ori ya, beli yang replika saja. Karena yang ori kalau nggak salah harganya mencapai 600 ribu kalau nggak salah. Ini yang ori harganya 600 ribu. Jadi kalau Anda nanti pesan misalnya ya, Mas saya nggak bisa buat, saya pesan aja minta yang full ori, jangan kaget kalau harganya sampai 4 juta, 5 juta ya, karena ininya tok bisa sampai 600 ribuan kalau nggak salah. Tapi kalau replika kalau nggak salah berapa ya, 50 apa ya, ada yang bilang 30 ribu. Nggak, saya maunya jual mahal ya, 50 ribu. Intinya murah lah, intinya murah.
Oke, langkah pertama adalah kita buat mal dulu. Kita mal. Jadi lubangnya ini kan ada berapa nih? Ada dua. Ada tiga, satu, dua, tiga. Nah, ini harusnya kita menggunakan lubang kedua yang ada di sini persis seperti break stay. Nah, oleh karena itu kita harus buat dulu lubang ini supaya supaya ada empat dengan cara ya ini apa namanya? Kehangelmen ketika ngomong. Supaya lurus itu kita kasih dulu mur baut di sini untuk mal, untuk apa bahasanya? Untuk ngemal supaya nanti kita bisa ngeburnya dengan lurus. Kita kasih mur baut dulu. Baiklah, ini sudah ada di depan saya mur bautnya. Jadi taruh di sini saja murnya. Kemudian taruh di bawah saja. Nah, begini. Nah, ini mur baut kita pasang dulu seperti ini, kemudian kasih break stay. Ini sekedar untuk ngemal supaya tidak miring. Minta tolong mur baut lagi dua. Oke, jadi yang pertama dipasang begini. Kenapa kok saya butuh empat? Karena begini. Karena ketika cuma dua, nanti Anda ngeburnya bingung. Misalnya ini diletakkan begini di setting kaca ini ya. Dia kan posisinya miring. Lah ini, lah nanti pengeboran kalau bisa kalau miring, wah itu malah enggak jadi. Ngomong-ngomong ini setting kaca saya jual ya, saya jual setting kaca. Yang satu bawahnya ini empuk-empukan, spon. Jadi kalau naruh enggak bahaya. Yang satunya lagi ada varian kedua. Itu satunya amplas ya, jadi kaca dan ini amplas. Jadi kalau Anda butuh apa-apa tinggal ngamplas. Anda bisa dapatkan di Tokopedia saya. Jangan promosi ban ya Allah. Maaf, ini bukan ban pesanan ya, jangan dibeli ya, jangan dibeli. Ini buat pesanan-pesanan saja. Wah blah ini. Enggak, ban saya belum ready. Itu susah sekali bikinnya, waktunya enggak ada. Oke, kemudian sampai mana tadi? Sampai ini. Kita pasang dulu dua-duanya. Jadi kita pasang di sini. Oh, di sini aja. Nah, sini. Jadi kalau seperti ini kan nanti posisi break stay ini akan betul-betul lurus sesuai dengan apa ini? Landasan lah. Saya nyebutnya landasan, landasan kehidupan. Ya, seperti ini ada dua. Yuk kita kencengi dulu supaya seret. Nah, ngencenginya jangan lupa pakai obeng stabi ya. Juga ada di Tokopedia saya. Oh, ini yang baru. Ya, Pak, tapi kok anu-anu ya, anu gudikan gini ya. Enggak, ya karena saya dulu kan usahanya kayu. Duh, kok ngelantur-ngelantur ngomongnya. Lanjut, kita kencengin dulu 4 mur baut ini. 1, terus kemudian 2. Dan ternyata anu ya, penggunaan stabi ini kalau Anda yang sukanya duduk bersila di bawah, enggak terlalu kepake. Tapi ya Anda walaupun tidak terpakai itu harus punya racer sejati, harus punya stabi. Oke, lanjut. Nah, kalau ada 4 seperti ini, ketika nanti kita melakukan pengeboran, posisi stay akan lurus. Lah kan, akan lurus. Kalau tadi kan jombat, ya bahasa Jawanya itu jombat. Nah, kalau begini ini lurus, sehingga nanti kalau kita akan buat lubang baru untuk yang titik di sini, mau nggak mau dia akan lurus. Oke, kita pengeboran. Baiklah, kita menyambung dengan masalah pengeboran. Jadi gini teman-teman, pengeboran itu ini kalau boleh bilang ini hal yang sangat penting untuk landasan ini. Karena pengeboran yang salah itu akan membuat nanti stay depan ini akan tidak sesuai yang diharapkan. Maksud saya begini, kalau misalnya nih ya, misalnya ini saya pakai mata bor yang manual. Ini kan mau nggak mau, dia itu kan bisa miring begini, bisa miring begini, atau bahkan bisa miringnya ke maju dan mundur. Jadi betul-betul pengeboran ini kalau sebisa mungkin itu harus lurus luar biasa. Nah, pilihannya mungkin begini. Satu, Anda bisa pakai bor yang bukan manual lah. Intinya kalau manual tidak boleh. Bisa pakai bor begini dengan cara betul-betul ketika ini diletakkan, jangan di atas meja ya, atas kayu atau apapun. Ya, jangan di atas kaca maksudnya. Kaca minggir dulu. Anda bisa, ini Anda butuh bantuan satu orang di sebelah kiri untuk melihat apakah ini miring ke kanan atau miring ke kiri atau lurus. Lah, Anda sendiri melihat di depan mata itu adalah ini kira-kira miring ke kiri atau miring ke kanan. Nah, begitu. Supaya betul-betul hasilnya lurus. Itu kalau Anda tidak punya bor duduk. Jadi benar-benar ini sangat penting. Ngebor ini sangat penting. Karena ini 3 mili.
Kalau cuma 1,5 mili miring itu enggak masalah, tapi kalau 3 mili miring, waduh, enggak jadi. Jadi ingat ya, ini harus gimana caranya ya, sebentar. Nah, ini kamera saya pegang tangan saja. Nah, jadi yang pertama ini harus lurus antara maju dan mundur, ini harus benar-benar harus lurus. Nah, teman Anda, anak, istri, pembantu, jangan, pembantunya kan perempuan, enggak boleh. Teman atau siapapun harus melihat dari sebelah sini. Nah, ini juga harus pas, tidak boleh miring sini, miring sana. Jadi betul-betul harus benar-benar lurus. Jadi ini harus lurus, dari arah sini juga harus lurus. Jadi tidak boleh sedikit pun miring. Oke? Nah, itu tekniknya, itu tekniknya. Nah, karena saya ini bahasanya di konten, saya harus melakukan yang terbaik, maka saya tidak menggunakan bor ini, saya menggunakan bor duduk. Ayo kita ke bor duduk. Oke, ini adalah bor duduk saya. Jadi nanti ini otomatis ya dipasang di sini seperti biasa, terus ini ditaruh yang benar, terus kita bor. Tuh, tak siapkan dulu, tak siapkan dulu. Oke, jadi ketika sudah seperti ini, tinggal teman-teman cari posisi yang terbaik. Ingat ya, kenapa kok saya kasih dua, supaya tidak miring. Jadi kalau yang ini, insya Allah ini sudah benar-benar lurus. Nah, sehingga ini kita cari posisi yang pas. Wah, ini miring ini. Ini kurang maju. Wah, canggih ya. Alatku ini canggih. Sama aku dewe. Op. Nah, jadi jangan langsung. Jadi betul-betul sebentar, tak inceng. Nah, ini. Jadi jangan langsung, tapi carilah dulu posisi yang betul-betul dia free. Dia masuk, tapi free. Setelah free begini, pegang erat-erat. Jangan engkau lepaskan dan diambil orang. Dan langsung dihajar. Mantap, langsung sisi satunya lagi. Baiklah, kita sudah berhasil ya. Kita berhasil melobangi dua tempat baru ini. Coba saya tunjukkan seperti apa hasilnya. Mau dicepatkan atau mau nunggu saya? Oke, sudah selesai. Jadi ternyata sambil bercerita Anda bisa mendengarkan. Astagfirullah. Nah, ini dia hasilnya teman-teman sekalian. 4 titik sudah ada. Apa tujuannya? Ini yang penting. Oke, masih ingat ini yang kemarin yang itu ya. Satisfying sekali. Oh ya, ngomong-ngomong kemarin ada orang DM saya, DM atau WA saya lupa, dia ngirim sasis warna pink dan kemudian dikasih ban dan dia bilang, "Ya Allah Mas Fani, matur suwun untuk pertama kalinya saya bisa bikin STO yang apa sasis STO yang suspensi." Ya Allah, jujur saya senang sekali ya ketika ilmu yang saya berikan ternyata bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, lanjut. Kenapa kok ini dikasih lubang baru? Karena begini teman-teman. Kalau teman-teman pasangnya di lubang yang ini, di lubang yang asli, maka posisi dia kan nanti ikut lubang ini, kan di sini. Nah, jadinya dia maju. Dia jadinya di depan. Oleh karena itu kan sama aja dengan posisinya damper style. Nah, ini nanti akan dipotong makdes supaya dia lebih mundur. Tujuannya satu, kalau dia lebih mundur, mau enggak mau lompatnya lebih cepat menukik, itu yang pertama, dan yang kedua, itu dia bisa lebih panjang sehingga long tail-nya dapat. Oke? Jadi ini harus dikasih lubang baru supaya bisa kita potong. Begitu ceritanya. Baiklah, langkah berikutnya itu adalah Anda siapkan stick. Ya, stick karbon yang terserah, mau ori mau replika, terserah teman-teman. Yang jelas yang ukuran 19 mili. Jadi yang bukan yang 13-19, tapi yang 19, yang biasa dipakai untuk underguard ya. Dan ini kita lem jadi satu gini. Pek. Nah, apakah cara ngelimnya dengan cara murbaut begini? Boleh. Jadi kalau Anda yang paling gampang sih ya, Anda kasih murbaut begini. Kemudian misalnya dikencangi semua setelah seret, kemudian ditetesi lem dari samping. Nah itu bisa, cara itu bisa. Tapi sayangnya cara itu terkadang lem hanya terkena di samping-samping. Tengah-tengahnya itu tidak kena. Kalau saya menggunakan ini. Nah, bekas dinamo yang sudah tidak kepake. Jadi kalau Anda main STO kan tidak mungkin orang baru ya. Pasti orang yang sudah bermain agak lama sehingga pasti punya lah dinamo-dinamo bekas yang tidak dipakai. Nah, ini kita jadikan sebagai patokan atau apa namanya, malah. Karena besarnya ini itu cocok banget. Tidak ada goyangnya. Tapi kalau baut itu masih ada goyangnya. Sehingga teman-teman ada kemungkinan nanti tidak lurus antara atas bawah. Tapi kalau pakai ini, insya Allah akan betul-betul seret. Nah, jadi caranya begini.
Tak kasih tahu caranya, tapi nanti prakteknya Anda praktek sendiri ya, karena saya takut kalau prakteknya depan kamera enggak bisa. Ya ginilah pokoknya. Caranya taruh begini, apa perlu didekatkan? Oke, tak dekatkan. Slot. Jadi, caranya begini, ini ditaruh. Kemudian stick yang atas ini nanti ditaruh juga, tapi jangan ditempel. Cuman taruh saja begini. Oke, bisa dipahami? Setelah begini, ditetesi lem bagian tengahnya, serut. Setelah tetesi lem langsung ditekan bareng-bareng, serut gitu. Oke, saya praktekkan depan kamera atau enggak? Saya takut miring kalau depan kamera. Enggak usah lah, pokoknya tekniknya begitu. Oke, kita langsung lem saja. Nah, ini barusan sudah saya lem, teman-teman sekalian. Persis seperti apa yang saya contohkan tadi. Jadi diangkat sedikit, dilem, terus tempel, intinya gitulah. Perlu latihan supaya tidak salah. Kemudian tinggal dicabut dan otomatis kalau sudah seperti ini, stick sudah jadi satu dan insya Allah ini akan sangat kuat. Oke, kita lanjut ke ke step berikutnya. Baiklah, langkah berikutnya adalah langkah yang cukup penting juga karena ini untuk mengatur kemiringan. Jadi gini ceritanya. Nanti ini kan setelah dipotong, ini kan akan dipasang di sasis. Nah, ketika dipasang di sasis kan dia butuh tempat untuk AO. Lah, tempat AO itu nanti ada di sini. Ini adalah tempat AO. Ketika nanti ditempel dan Anda langsung tempel AO begini misalnya, nah kan AO-nya lurus. Nah, ini. AO-nya lurus dijamin intercing lontang. Nah, kita butuh gimana caranya ini nempel tapi miring. Nah, otomatis teman-teman sekalian, stick yang sudah kita double tadi, yang sudah sekarang tebalnya 3 mili ini kita papras sedikit-sedikit supaya miring. Pilihan pertama adalah Anda papras manual. Kalau saya pribadi, saya papras manual. Nah, atau kalau, waduh mas, ini susah sekali. Ada yang jual stick yang dia sudah keperasan miring seperti ini. Nah, ini kalau nggak salah tersedia di SD Toys, Surabaya. Jadi Anda nanti tinggal sama langkahnya. Anda punya stick, kemudian stick yang ini tinggal ditempel, dan hasilnya langsung dia miring. Oke? Nah, ini saya akan contohkan bagi teman-teman yang tidak beli, tapi yang buat seperti saya. Oke, langkahnya begini. Nah, ini saya ambilkan contoh kertas. Nah, ini saya gambarkan dengan dua stick. Ini misalnya stick yang pertama, anggap begini ya. Ini stick yang kedua, dan dia sudah menempel erat sampai akhir hayat. Oke, nah yang ini dibiarkan utuh. Nah, yang sisi yang satunya itu dipotong. Anggaplah mulai dari ujung. Ya, ujung boleh, ujung yang enak lah. Ujung sini sampai setengah. Jadi nanti dikepras sampai miring begini, teman-teman sekalian. Oke, bisa dipahami? Langsung kita praktek saja. Menggunakan yang tadi yang saya bilang lah, setting kaca yang murah sekali harganya di Tokopedia saya. Anda bisa, cara pertama itu memang benar-benar manual sekali. Alatnya terbatas. Jadi dipegang tangan begini, kemudian digosok. Dan ini gosoknya harus miring. Jangan sampai gosok lurus begini, kakak-kakak ya habis. Jadi harus miring ya. Ya gimana caranya Anda lah, tak kasih contoh. Jadi ini posisinya miring tangan atau yang enak didorong pakai inilah. Nah, didorong ini dimasukkan yang kecil ini set di untuk mendorong miring. Oke, paham ya? Untuk mendorong miring terus digosok. Saya kasih contoh. Yang tengah harus tekan juga ini. Nah, ini sekilasnya begini. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, dari sini teman-teman sudah melihat bahwa ada sedikit pengurangan, tapi ini masih jauh. Ini masih jauh, ini kan baru sedikit sekali. Nah, ini harus dikepras sampai seperti gambar, ya, kemiringan seperti itu. Itu cara pertama, dengan cara manual, pelan-pelan dilihat. Kalau perlu dilihat sampai jadinya seperti ini. Ya, ini miring sekali ini. Ini istimewa. Nah, atau cara kedua, bagi teman-teman yang memiliki alat, Anda bisa pakai alat gerinda mini, terserah Anda mau merek apa, yang jelas dengan mata diamond seperti ini. Nah, ini karena cukup cepat dalam menghabiskan karbon. Caranya adalah tetap menggunakan ini sebagai pegangan. Jadi mana tadi ya? Oh, ini. Ini tadi yang sudah dikepas, kemudian Anda masukkan saja di sini. Yang ini masukkan juga di sini begini, jangan sampai keluar ya. Kalau sampai keluar kan nanti malah kena besinya. Sedikit saja, sebentar. Nah, seperti ini, intinya tidak sampai keluar. Terus ini ditekan begini.
kan dia sudah tidak gerak, dia sudah tidak gerak. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita grenda begitu. Oke, ini jadikan pegangan, kemudian digrenda dengan cara sebentar begini. Jadi mata Anda melihat, tangan Anda bergerak, serot, 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 sampai kemiringan yang dikehendaki. Saya kasih contoh seperti ini. Bismillah. Nah, proses ini cukup lama, jadi terus begini, pelan-pelan, sambil dilihat. Oh, yang kanan kiri kena banyak, yang tengah belum. Oke, tengahnya disikat, terus begini teman-teman. Terus begini sampai kemiringan yang kita kehendaki. Oke, proses tidak saya video, langsung kita lihat hasilnya saja. Baiklah, ini dia teman-teman sekalian hasilnya. Ini yang tadi ya. Ini yang kalau teman-teman beli di SJ Toys. Nah, kalau yang ini yang buat sendiri. Jadi setelah tadi menggunakan alat apapun ya, dengan cara tadi pelan-pelan tat gitu dan seterusnya, tetap nanti di akhirnya finishingnya harus menggunakan amplas. Jadi benar-benar harus diginikan. Nah, ini itu bekas yang anu ini memang. Jadi itu penting sekali amplas dengan dasar kaca supaya betul-betul lurus. Dan inilah hasilnya. Dan kalau di zoom, mana ya, tak makro sebentar. Seperti yang saya bilang, ini ketika saya zoom pakai makro, dia kemiringannya mulai ujung sampai sini diambil setengahnya. Oke, bisa dipahami, kanan kiri diusahakan sama. Jadi setelah ini sudah lurus, saatnya kita pemasangan ke landasannya. Oke, kita baiklah, kita lanjutkan ke step berikutnya. Jam sudah menunjukkan baru jam 9. Tumben ya, saya kontennya sore. Oke, jadi kita lanjutkan begini, jangan terbalik. Setelah yang dikepras tadi, ini menghadapnya ke depan. Jadi supaya ini miringnya ke depan. Jadi jangan sampai salah dengan miring ke belakang. Langkah pertamanya, kita Anda ambil saja dua baut, terserah. Anda taruh di sini, kemudian diencepkan ke bagian sini. Nah, tidak hanya mancep biasa saja. Mancep itu bahasa Indonesia apa? Tertancap, ya. Pokoknya hanya terpasang standar lah. Nah, seperti ini. Terpasang standar tanpa harus dipaksa-paksa atau apapun. Gunanya apa? Ini cuma sebagai pegangan karena nanti kita akan lem lagi di sini. Supaya tidak bergerak, Anda siapkan jepit. Nah, jepitnya terserah. Kalau Anda tidak punya jepit seperti ini, Anda langsung laja ke tetangga, cari jepitan baju yang nyantol ya, Anda ambil. Enggak lah, Anda belilah di mana aja, terserah. Intinya dijepit supaya dia tidak bergerak. Apakah ini langsung dilem? Jangan, jangan dilem dulu, karena ada hal penting, yaitu ini. Ini adalah titik yang nanti akan kita pasang di sasis, dan ini adalah titik yang akan kita kasih tempatnya tiang AO untuk roller. Nah, dua titik ini itu sangat penting sekali untuk kita ukur sebelum pengeleman. Karena 1 mili dalam di dunia mini 4WD itu sangat berpengaruh. Oke, yang biasa dipakai untuk mengerjakan STO dan sebagainya adalah saya pakai skatmat ini. Skatmat ini lumayan harganya, in size. Kalau nggak salah hampir sejuta lah ini. Kalau Anda beli ini jangan berlebihan. Anda pakai saja yang sering saya pakai. Ini tanpa merek. Ini tanpa merek. Kalau nanti ada banyak permintaan, oke lah saya jual. Tapi janganlah. Kalau nanti Anda beli di saya, itu kan saya ambil untung. Anda beli ini tanpa merek. Intinya Anda cari aja di Tokopedia atau dimanapun yang bentuknya seperti ini. Ini lumayan presisi. Ya, lumayan presisi dan lumayan enak. Intinya untuk kita buat mengukur. Sekarang saya contohkan pakai yang biasa dipakai saja. Nah, setelah begini, langsung tak praktekkan dulu. Anda kalau nggak ditulis nanti lupa. Lupa terus. Begini, ini ada dua ya kakinya. Lubang yang kita pakai, ini yang lubang yang terakhir nanti dihapus, dipotong. Lubang yang kita pakai, kemudian ada stick. Nah, stick ini juga lubangnya di ujung dan di ujung yang akan kita pakai untuk roller. Yang diukur adalah dari sini ke sini dan dari sini. Ini harus sama dengan ini. Dan ini harus sama dengan ini. Gitu. Itulah kenapa kita butuh ini untuk menepakkan posisi. Ini untuk memegang supaya tidak cepot. Begitu. Oke, kita praktekkan saja.
Jadi begini, kita ambil dulu dari sini teman-teman sekalian, 0 ya, 0, kemudian kita ambil dari sini, seret, misalnya ini kena 26, jangan usah dipaksa ya, biasa aja, 2592, terus kita ambil yang sini, berapa? 2590, oh, kok langsung posisi? Kalau cuma selisih 0, itu enggak apa-apa ya, 2594, yang ini 26. Nah, ini 25, ini 26. Berarti kan kebanyakan ini. Ini kita geser dikit aja ke sebelah kanan. Dikit saja. Kita ukur lagi 2594 kurang lebih, yang ini 2606. Kurang sedikit ya, wah, kurang. Tuk tuk tuk. Dan seterusnya, intinya kalau ini sudah enak. Nah, ini 26 sebentar. 04, yang ini 2600. Nah, ini mantap. Ini mantap. Kemudian kita panjangkan untuk kita cari yang lubang terluar. Apakah sudah sama? 5701, yang ini 5706, dapat. Pokoknya kalau Anda harus presisi sampai belakang-belakangnya ya susah, enggak bisa. Pokoknya sama depannya 570 dan 570 itu sudah aman. Nah, kalau sudah seperti ini jangan disentuh lagi, karena sebelum nikah belum enggak boleh disentuh. Jangan disentuh lagi dan langsung ditetesin lem. Begitu ceritanya. Kita tetes lem dulu, saya tidak mau di kamera karena takut nanti malah salah. Sebentar, maksudnya tak lem aja di depan kamera supaya teman-teman tahu caranya lah ya. Dari ujung sini dan seterusnya. Sebentar, saya ambil lem dulu dan ini jangan disentuh. Benar-benar jangan disentuh karena ini sudah settingan, sudah presisi. Saya ambil lem dulu. Baiklah, kita akan lem, jangan dipegang. Nah, pengeleman yang pertama itu yang di sini dulu, teman-teman. Yang bawah. Kenapa? Karena ini pengeleman yang ngawur pun enggak apa-apa. Karena yang penting ceket ini sebagai pengunci saja supaya stay tidak bergerak lagi. Oke. Okay? Kalau ini sudah ceket, baru nanti kita lem atasnya. Nah, lem atasnya ini yang saya harus berhati-hati. Tidak ada tujuan apa-apa, supaya rapi. Kayak ini tadi. Ini tadi kan waktu saya nempelkan tuh ada yang apa? Kedrodosan. Apa yang kedrodosan? Netes di tangan. Ketetesan, sehingga ya kan jadi jelek. Nah, makanya pengeleman akan saya lakukan behind the scene. Yang penting ini sudah ceket dulu di bagian sini. Oke, ini sudah dilem dengan sempurna. Ya, bagian depan kalau memutih-mutih gini biasalah, nanti dibersihkan pakai bensin juga beres. Wash bensin maksudnya. Nah, sekarang kalau kita lihat teman-teman sekalian, kembali pakai ini, kalau ini ditancapkan begini, set. Nah, ini kan miring. Oke. Okay? Ini sudah miring, jadi ini memang disengaja untuk derajatnya kemiringan bagaimana kita melewati IC, intercen dan sebagainya. Nah, otomatis karena ini miring dan ini tidak tembus ke bawah, ini kan nanti akan begini. Saya tak kasih tahu. Nah, ini akan begini ya, ini tembus ke bawah dan ini kalau diteruskan nyambungnya ke enggak nyambung. Nyambungnya ke titik 19 ini. Nah, tapi karena nanti ini miring, kita harus buat lubang baru, titik ini harus kita tutup. Dengan cara kalau Anda sudah punya karbon yang sudah tidak terpakai, contoh ini ya, sudah terlalu banyak kontersang, sudah rusak, patah dan sebagainya, Anda ambil saja kaca setting yang beli dari saya itu, kemudian Anda ambil kertas begini, Anda parut begini, Anda parut saja sampai dapat banyak. Loh, kok hilang? Pokoknya gitulah ya. Misalnya begini. Nah, untuk apa? Untuk membobok. Dan saya sudah punya parutannya. Tada! Nah, seperti inilah hasil parutan dari bobok. Mas, kan di Tokopedia jual? Iya jual, tapi habis. Dan saya belum produksi lagi. Jadi Anda parut sendiri saja, karena kita butuhnya cuma sedikit. Jadi nanti tinggal ambil pinset sebentar. Saya ambilkan pinset sebentar, ya Allah. Nah, ini dia pinset yang lebih ringan. Nah, nanti ini kita tinggal ambil begini. Sesuai yang dibutuhkan, kita tutup di lubang yang 19. Seperti ini, sampai penuh. Kalau sudah penuh, kita tutup dengan lem. Sedikit-sedikit juga gak apa-apa. Langsung aja, langsung full. Kita tutup begini. Oke, nah, tertutup kan? Mana. Nah, tertutup, terus kita tetesi dengan lem. Lah, tetesi saja. Oke, dia masuk dan berasap. Duh, kan. Netesi di kamera loh, harusnya kan pakai yang suntikan tadi ya, enggak apa-apalah. Kita tambahi sedikit untuk menyempurnakan lubang.
nanti gampang, ini bisa diamplas pelan-pelan. Ya inilah resiko kalau bekerja di depan kamera, tidak rapi. Oke, tetesi lagi, nanti tinggal dirapikan di akhir. Oke, kita lakukan di dua-duanya. Baiklah, pengeleman sudah dilakukan di dua sisi. Dan kalau Anda lihat, ini pengelemannya tidak rapi sama sekali. Ala kadarnya, tidak apa-apa. Karena ujung-ujungnya nanti juga digosok ya. Ujung-ujungnya juga nanti digosok di sini. Karena nanti ini kan untuk landasan pacu, landasan lompat dan sebagainya. Sambil menunggu ini kering, nah kita kerjakan yang berikutnya. Untuk yang tadi mana? Nah yang ini tidak dipakai ya. Jadi ini tidak dipakai, kecuali Anda mau beli langsung, kita pakai yang ini. Jadi dibutuhkan satu stay yang 3 mili seperti ini, dengan nomor item 95257, dan 3 stick yang 2 di sini, dan yang 1 kita potong untuk di tengah. Begitu. Baiklah, kita mulai proses pemotongan ya. Jadi yang dipotong ini nanti sebelah kanan luar dan luar. Ya, luar kanan, luar kiri. Dengan panjang terserah sebetulnya, namanya STO itu kan terserah orangnya. Tapi kalau saya ya biar Anda tidak bingung lah, anggaplah kita buat 19 mili atau 1,9 senti begini. Ya, dari luar 1,9. Oke, saya tak kunci saja supaya tidak bergerak. Nah, kita tandai pakai cutter misalnya begini. Srot. Kelihatan? Nah, kok enggak kelihatan? Ah, itu. Oke, dan yang sebelah situnya juga kita potong 19 juga. Ini untuk apa? Ini untuk tempatnya hanging. Oh, pokoknya begitulah ya. Yuk, langsung kita potong saja. Sirek, aja ngomong aku kak ngonten. Koncoku lu ngomong rek, iki enggak ngerti wong ngonten ngomong di pinggirku. Krungu suaramu kok. Kita potong. Oke. Yang satunya lagi kita potong. Aduh panas. Astagfirullah. Panas le ternyata. Hati-hati. Oke, beres. Oke, jadi ini kita potong untuk kita pasang di tengah. Baiklah, kita berlanjut pada pemasangan. Jadi, oh ya, ini potongannya tadi mana? Nah, ini jangan dibuang. Ini jangan dibuang karena nanti ini akan digunakan untuk ketika kita bikin hanging. Oke, kita simpan saja. Jangan kita simpan saja malah dibuang. Oke, kita simpan saja. Kemudian kita siapkan, nah, apa tujuannya menggunakan ini? Nah, kalau yang di sini kan nanti ini tempatnya tiang AO. Nah, yang di sini tempatnya hanging. Nah, ketika Anda tidak menggunakan ini, otomatis kan apa iki jenenge? Pok-pokane, apa iki lek ngarani? Inilah pokoknya, ini kan akan berada pada mentok begini. Nah, ini kan mentok begini. Nah, kalau mentok otomatis kan ini ada di posisinya di bawah. Nantilah Anda pasti tahu. Jadi kalau kita kasih ini satu begini, dia posisinya nanti agak ke atas. Gunanya supaya tiang AO ini semakin tinggi, lebih tinggi daripada tiang untuk roller, sehingga nanti hanging itu bisa posisinya lurus. Jadi kalau hanging itu lurus, mobil melompatnya akan lebih enak. Posisi hanging kalau udah lurus itu enak. Kalau kita butuh lebih turun, tinggal kita kencangi saja loknatnya. Intinya begitu. Kita pasang saja dengan ambil dua baut. Nah, seperti ini. Yang putih jangan lah ya, yang hitam aja biar full black. Begini, kemudian begini, dan ini sama. Diratakan betul yang enak posisinya dan seterusnya baru kita lem. Kita lem dulu. Baiklah, pengeleman sudah beres. Ya, seperti inilah hasil akhirnya dari stay depan rigid. Belum selesai, maksudnya sudah 50% lah. Tinggal pemasangan AO, pemotongan dan lain sebagainya. Kita lanjut step berikutnya. Biasanya ngono biasanya. Sebelum kita lanjut, kita bersihkan dulu bekas lem yang ada di sini tadi dengan cutter saja. Intinya sampai betul-betul hasil dari pengeleman tadi rata. Itulah kenapa tadi harus bertumpuk-tumpuk, karena nanti ujung-ujungnya diratakan dan nanti juga akan ditembus dari atas. Kita ratakan dulu, kita bersihkan sebelah kanan dan sebelah kiri. Baiklah, setelah kita bersihkan bagian bawah, langkah berikutnya adalah kita melakukan pengeboran. Nah, ini yang lumayan penting juga. Mana pinset saya? Nah, ini ada berapa? 6 titik yang akan kita bor. Jadi yang sini, ini kita bor untuk tempatnya hanging. Yang ini kita bor juga untuk tempatnya penguat. Yang ini kita bor juga untuk tempatnya roller.
Nah, yang penting adalah ini. Kalau dua ini nanti, ini kan sebetulnya sudah miring nih posisi. Nah, ini kan miring. Nah, kalau posisi ini teman-teman sekalian mau Anda berlurus ke bawah itu enggak apa-apa. Kenapa? Ini tempatnya hanging. Ini pun juga enggak apa-apa. Tapi yang enggak boleh adalah yang paling pinggir. Nah, yang paling pinggir tempatnya roller ini harus miring. Nah, kemiringannya ini paling enak itu kalau misalnya teman-teman pakai manual atau pakai bor duduk itu diganjel. Diganjel dengan menggunakan apapun stick atau apapun karbon yang intinya dia bisa lurus. Saya kasih contoh begini. Nah, ini misalnya begini. Ini diganjel. Nah, ini baru dibor. Nah, dengan ketinggian sekian misalnya. Nah, ditahan begini, ini dibor. Srut, supaya dia tetap lurus sesuai dengan lubangnya. Tapi kalau tidak diganjel, misalnya begini. Nah, dan Anda ngebornya ini lurus ke bawah, srut, selamat jalan, selamat tinggal IC. IC-nya akan dipastikan rontang. Tapi kalau ini, insya Allah aman. Yuk kita bor dulu 3 titiknya. Sebelum dibor, seperti tadi, kalau teman-teman punya berduduk, tinggal seret-seret-seret, selesai. Kalau tidak punya berduduk, yang ini aman ya. Penguat sama hanging aman, Anda mau berlurus ke bawah, tidak masalah. Tapi yang miring inilah yang benar-benar harus dikeker. Tidak boleh miring keluar atau ke dalam, tidak boleh juga terlalu nukik atau apapun. Jadi betul-betul yang kanan dan kiri ini yang penting. Kalau yang dua di tengah ini, itu aman. Yuk kita bor. Pertama-tama kita siapkan dulu untuk tempat pengeboran yang ini. Oke, aman. Jadi kita bor dulu tempat hanging yang ini, lurus ke bawah tidak apa-apa. Oke. Satunya juga dibor yang sini aja, nanti yang satunya tinggal mengikuti. Kita bor sebelah kanan juga. Pengeboran sudah selesai. Dan yang penting teman-teman sekalian, pengeboran ini betul-betul harus yang sampai longgar ya. Nah, ini kan longgar sekali, karena nanti itu tempat pemasangan tiang AO. Nah, sekarang kita siapkan untuk tempat pengeboran yang sebelah sini. Saya cari dulu posisinya yang enak. Oke, posisi sudah pas. Jadi tinggal kita hajar saja. Yang ditekan bagian belakang ya, jadi supaya kemiringannya betul-betul bagus. Oke, pas, kita hajar saja. Dan seperti dua lubang yang lain, ini dibuat dol sekali. Sip, kita lakukan sebelah satunya. Pengeboran sudah selesai teman-teman sekalian. Jadi kalau dilihat, yang ini miring dan yang ini lurus. Oke, ya enggak terlalu jauh bedanya sih. Oh enggak, ini kan karena dia dol. Nah, ini kan dia goyang. Jadi yang ini lurus, yang ini miring. Oke, kita lanjutkan ke pemasangan. Dan inilah teman-teman sekalian yang sesuatu yang sangat berbeda dengan damper. Anda kalau damper kan setelah masang, kasih ring lah atau apa, dikasih mur lah dan sebagainya. Supaya kenceng. Kalau STO enggak. Kalau STO itu enggak perlu. Jadi teman-teman nanti ini cara pemasangannya itu cukup dilem saja. Jadi ini tetesi lem. Ditetesi lem dulu sampai semuanya kena bagian yang bawah ini. Terus ditancapkan ke lubang roller. Setelah nancap di lubang roller, itu teman-teman ini harus nekan ke depan ya, supaya derajatnya dapat. Dan juga jangan lupa ditekan ke samping. Maksudnya bukan tekan samping, tergantung bagaimana di ngebornya. Saya ngebor pakai bor duduk saja miring loh. Ini kan dia agak masuk posisinya. Jadi nanti ketika saya ngelem, saya harus tekan ini agak keluar. Nah, supaya dia betul-betul siku. Wih, kalau ada meja begini enak loh. Nah, ini kan kelihatan. Ini lurus. Oh, enggak sama. Pokoknya intinya begitulah ya. Ini harus ditekan sedikit ke depan sini dan ke luar supaya lurus. Kita praktekkan saja. Kalau yang ini enggak, yang ini tinggal dilem, tancapkan, beres gitu aja. Oke, kita lem dulu yang sebelah kanan. Oke, kita lem saja. Tidak usah grogi, tidak usah takut. Semua butuh proses belajar. Oke, lem sudah rata di tiang AO. Langsung kita tancapkan saja. Yang penting kita sudah tekan dia ke depan dan tekan keluar supaya membentuk derajat yang dikehendaki. 1, 2, 3. Tunggu kering sebentar, sabar. Dan sepertinya sudah kering. Dan dilihat derajatnya dapat. Oke. Derajatnya dapat dan tingkat kelurusan juga dapat. Oke, kita lakukan semuanya di proses ini dengan sama.
maksudnya kita lakukan di sini semua dengan cara yang sama, begitu. Baiklah, ini rem sudah keleng, jadi tinggal kita buat kontersang di sini sebagai penguat. Jadi ya kalau saya pakai yang murah-murah saja. Jangan lupa Anda beli di FN Toys ya. Dia ada. Intinya begini, kita buat saja lubang untuk kontersang. Mas kalau pakai mur biasa enggak apa-apa, enggak apa-apa. Cuman kalau lebih pengen lebih rapi ya pakailah yang kontersang. Dan kalau yang ini sudah tembus ke bawah. Lah, karena sudah dibor tadi kurang sedikit. Pokoknya gitu ya. Jadi di kontersang supaya bisa masuk ini. Baiklah, proses kontersang sudah beres. Jadi kalau dilihat ini sudah mak blung loh kan. Rata dan rapi, yang ini juga sama mak blung. Nah, kalau sudah seperti ini, persis seperti proses yang tadi, tinggal kita lem saja. Proses pengeliman sama seperti yang tadi, karena pada dasarnya ini hanya untuk menguatkan. Aduh kan, iki lek direkam, mau mendorong tidak, sip, tambah sedikit. Oke, ya kalau tidak rapi wajar ya, ini mobil konten. Nah, terus satunya juga sama prosesnya. Kita taruh dulu, tetesi lem secukupnya, terus dorong. Blung, sudah tetesi lagi lem. Sip, bawahnya juga. Oke, nanti kalau sudah kering, tinggal kita potong semua, kemudian diratakan. Baiklah, semua sudah kering, jadi tinggal kita potong. Kalau yang baut kontersang ini, saya potongnya ya pakai tang yang biasa ya, yang saya bisa pakai untuk motong. Oke, yang ini juga sama, saya pakai potong tang potong Santus yang ada dalam paket pembelian race intermediate saya, karena dia walaupun motong berat gitu tetap aman insya Allah. Tapi kalau yang AO saya tidak berani, takutnya malah nanti tang saya yang rusak. AO itu keras sekali, saya pakai tang besar aja, nanti terus diratakan. Oke, saya pakai tang besar untuk AO nya kalau sudah diratakan pakai mata gerinda yang tadi. Sini tidak perlu direkam ya, daripada saya ceramah ini lama sekali. Kita ratakan dulu. Baiklah, ini sudah dibersihkan semua dengan apa tadi, borcun atau apapun lah ya. Ini sudah rata dan sebagainya. Nah, saatnya kita taruh di amplas yang tadi Anda beli di tempat saya. Ini begini saja, begini saja. Sesuka hati Anda, yang penting ini bisa sampai rata dan betul-betul bersih. Oke, kita cepatkan saja prosesnya. Baiklah, ini hasilnya setelah dibersihkan, jadi setelah diratakan tadi dengan seret dan sebagainya. Nah itu tuh, lihat tuh, kalau orang kerja STO itu jangan berharap bersih karena karbon menempel di mana-mana. Oke, setelah ini proses berikutnya adalah kita bikin kontersang di sini. Ya, kita bikin kontersang di sini di dua titik ini, karena nanti inilah yang akan, oh ini pendekkan saja lah. Karena nanti ini yang akan kita bautkan ke sasis. Minta tolong baut kontersang. Dua titik ini kita buat tempat baut kontersang karena nanti akan ditempelkan ke sasis. Bukannya saya sudah ngomong itu ya, tidak apa-apa, karena tidak ada bahan omongan lagi. Oke, baut kontersang sudah datang. Kita tinggal coba di sini dan ternyata ini bukan baut kontersang, ini baut biasa. Nah, ini dia baut kontersang, kita coba. Nah, kan hasilnya istimewa. Seret. Nah, ini mantap. Ini mantap. Amazing. Rata set. Ini juga sama. Rata set. Oke, proses berikutnya adalah kita potong bagian ini, teman-teman sekalian. Ini yang ada lubangnya ini kita potong saja. Untuk di awal potongnya lurus lubang enggak apa-apa. Jadi sebentar saya kasih garis misalnya ini ya. Nah ginilah misalnya, kelihatan enggak? Nah, pokoknya gitulah ya. Kita potong sesuai garis. Nanti kalau misalnya ternyata kurang, tinggal kita tambahi saja. Karena nanti itu adalah yang menempel ke sasis. Nah paling aman ya begini. Nanti tinggal ditambah-tambahi saja sedikit. Nah, yang satunya juga. Baiklah, semua sudah dipotong dan jangan lupa setelah dipotong tadi tetap Anda harus begini ya.
digosok. Jadi kan ini harus beli, ini harus punya ini, murah kok ya. Oke, sudah begini, sekarang tinggal bagian luar. Kenapa kok bagian luar? Karena supaya rollernya tidak nabrak. Nah, untuk pemotongan luar ini, itu terserah mau dipotong lurus, boleh, miring, boleh. Pokoknya tidak mengganggu perputaran roller. Mau bentuk mawar, segitiga, cinta segitiga, terserah, pokoknya dipotong. Kalau saya sih ya selurus gitu aja lah, yang penting tidak mengganggu pergerakan roller. Oke, kita potong dulu. Baiklah, jadi ini belum sudah keluar. Ini berarti tandanya proses pembuatan stay rigid depan ini sudah selesai. Jadi ini sudah berapa? Iya, ini 100%. Ini sudah selesai, stay rigid untuk depan sudah selesai. Ini dipotong, kalau saya lurus saja, nanti terserah Anda lah, mau dilengkungkan, mau diikut ini terserah masing-masing. Dan ini tinggal dipasang ke sasis. Ya udah, tinggal masang gini aja. Ya. Oke, kita bawa dari atas. Nggak, kita potong dulu. Dan untuk bagian yang dipotong adalah, ya Allah, rusuh, tangan aku lurus WC. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita potong dulu di bagian sini. Saya kasih contoh saja sebagai tanda kehidupan. Oke, sebentar, ini dipotong pas di tempat kuncian body. Bentar, sabar, jangan kemana-mana, nggak usah ngopi, nggak usah apa, tunggu sebentar. Oke, dilihat, sudah kelihatan. Intinya dipotong di bagian sini, lurus dengan kuncian body. Nanti kalau ternyata kurang, ya tinggal ditambah-tambahi aja, tinggal digrenda, tambah-tambahi gitu. Intinya kalau Anda potong di sini rugi, karena jelas kurang, potong sini aja. Oke, kita lanjutkan pemotongannya. Dan inilah hasilnya. Jadi satu-satunya proses yang tidak saya rekam adalah dipotong kemudian fitting. Dan ini saya cukup tunjukkan saja hasilnya, karena nanti Anda setelah motong Anda bisa langsung amplas saja. Dan ingat, ngamplasnya bukan lurus ya, tapi agak miring. Kenapa? Karena ininya menderajat. Jadi ini juga harus derajat. Dan ini sudah melalui proses fitting. Jadi teman-teman nanti tinggal fitting sendiri ketika Anda membuat. Dan kalau dipasang ini kan miring. Sebentar, nah kan miring. Nah ini kalau dipasang ini insya Allah pas. Ininya pas, belakangnya pas. Pas mantap ya. Oke, tinggal kita lakukan proses berikutnya, yaitu mengedolkan ini dengan bor 2 mili. Ini dol, kemudian dikasih kontersang, kasih ring, kemudian dikasih mur. Mari kita dolkan bersama-sama. Markidol. Oke, Mas, apa harus didol? Tidak harus. Kalau tangan Anda kuat untuk membaut segini panjangnya, tidak harus didol. Tapi kalau Anda cinta dengan kesehatan otot-otot tangan, ya gunakanlah peralatan saja, didolkan pakai alat saja. Tapi kalau otot Anda di tangan, harus ngomong. Oke, sudah dol. Kita coba, mana tadi mur kontersang, baut kontersang. Ini dia. Kita coba. Sip, sudah dol. Tinggal kita pasang. Ini adalah saat yang menegangkan dan membahagiakan. Ring dan murnya belum ada. Minta tolong min admin. Oke min. Iya, sebentar, kita pasang. Satisfying sekali proses ini. Dokah gak kena. Oke. Duh, angel. Oke, begini. Ya Allah, indahnya. Kita kasih ring dulu. Kenapa dikasih ring? Supaya tidak jebol senternya, sorry, nose-nya supaya tidak jebol. Dan untuk pemasangan ini, sekali lagi Anda wajib memiliki. Obeng Stabi. Beli saja di Tamiya kalau Anda punya uang banyak. Kalau nggak salah harganya 240.000. Kayak gini. Di FN Toys hanya 17.000, naik 2.000. Kemarin saya jual 15.000. Kok laku keras? Ya feeling bisnis saya naik dong. Naiklah 2.000 gitu. Oke, sudah seret semua. Dan tinggal kita potong saja. Bawa contoh sangnya. Kemudian yang ini juga. 1, 2, 3. Sudah tinggal diratakan, dilem dan sebagainya. Dan dengan ini saya nyatakan stay depan rigid untuk STOMS sasis by FN Toys sudah selesai. Baiklah, dengan ini saya menyatakan. Nah ini bukan itu. Coba ngomong baiklah. Baiklah. Nah, baiklah teman-teman sekalian, dengan ini konten
part 3 tentang pembuatan stay depan rigid sudah selesai dan sepertinya saya punya sesuatu yang menarik. Ini kan supaya saya tidak sia-sia, bukan sia-sia, maksudnya supaya teman-teman lebih bersemangat ya untuk membangun STO. Saya punya giveaway, tapi untuk nanti. Jadi teman-teman nanti tunjukkan ke saya proses mulai Anda membuat center. Jadi buat center atau mungkin apalah hasilnya. Ini Mas persis dengan punyanya FN Toys atau apa. Habis itu proses membuat apa ini stay rigid. Habis itu proses membuat ancor belakang, anchor belakang, dan terakhir membuat dan tidak usah membuat hanging. Kenapa? Saya akan bagi-bagi hanging beserta bodinya dan sudah dicat untuk 10 orang pertama yang mengirim STO jadi. Supaya Anda lebih bersemangat lagi untuk membuat STO. Oke? Karena misi saya cuma satu, saya pengen meng-STO-kan Indonesia, enggak lebih khususnya Jawa Timur ya, teman-teman Jawa Timur yang gamper terus biar enggak bosan, kita mulai bermain STO karena memang indah ya lompatnya, larinya dan seterusnya. Jangan lupa sholat lima waktu, berjamaah di masjid, dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Putar kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ternyata rame orangnya. Dah.